Terima kasih udah klik channel ini. Jangan lupa klik and subscribe. Jangan lewatkan video-video saya yang lainnya. Tetap di channel Om Gaijin. Selamat menikmati. Enjoy. Ayo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Gaijin. Oke guys, kali ini saya mau kasih tahu. Ini nggak iklan ya. Ini di dalamnya sini minyak. Ini adalah minyak. Jadi kali ini saya mau kasih tahu apa itu fungsi dari minyak kelentik. Di sini di tangan saya ini ada minyak kelentik. Jadi fungsi minyak goreng ini untuk lele ada banyak. Misalnya kalian kirim lele, kalian masukkan ke dalam mobil, kalian wajib pakai ini minyak goreng. Dan ini minyak goreng ini jerantah pun bisa, minyak goreng yang baru pun juga bisa. Tujuannya supaya apa? Supaya lele tidak stres. Itu guys, aplikasinya seperti ini. Jadi misalnya seperti ini, saya kasih contoh. Oke guys, di sini saya sudah punya contoh. Ini adalah lele yang saya masukkan ke dalam bak drum kecil. Jika mana ini lelenya ini padat, kepadatan tinggi, ini ya, lele akan mengalami pembusaan. Lele akan berbusa. Dan tanda lele berbusa itu adalah lele yang stres. Dan kenapa kita butuh minyak goreng? Supaya lelenya itu tidak stres. Dan cara pengaplikasiannya, kita ambil, kita tuang satu tutup botol segini, tutup botol segini, lalu kita masukkan ke dalam lele yang stres tadi, set seperti ini. Nah, jadi gitu guys. Tujuan dari minyak ini adalah untuk mencegah lele stres. Ini pengaplikasiannya bisa digunakan untuk lele anakan pada waktu kalian beli benih. Kalau beli benih itu kan, ini kan banyak. Di sini kan banyak sekali benihnya. Mungkin satu drum seperti ini, di sini mungkin diisi 3.000 ya. Dan itu pasti sama petaninya dikasih minyak itu tujuannya apa? Untuk supaya tidak stres. Nah, itu untuk kalian-kalian, kalau kalian mau kirim lele ataupun kalian beli benih lele, usahakan selalu bawa minyak goreng seperti ini supaya lelenya nggak stres. Kalau perjalanan jauh, nyampe di rumah lelenya nggak stres. Dan ciri-ciri lele stres itu adalah yang berbusa. Dia berbusa. Kalau kepadatannya tinggi, dia akan berbusa. Dan itu akan mengakibatkan kematian lele. Oke guys, jadi gitu. Jadi fungsi dari minyak goreng ini ya, supaya lelenya enggak stres dalam waktu perjalanan. Nah, jadi fungsi minyak goreng ini sangat penting guys untuk membawa lele, misalnya beli benih lele ataupun kalian jual lele. Misalnya kemarin saya kirim lele kepada pengepul dan itu kemarin di bak pickup itu pasti saya kasih dan minyak goreng nanti. Ini yang jerantah, minyak goreng bekas ataupun minyak goreng baru itu nggak apa-apa, sama aja. Yang penting minyak goreng. Oke, gitu guys. Jadi, oke, jangan lupa kalian subscribe dan pantengin terus channel Om Gaijin supaya channel ini membawa manfaat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.